Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aina Mahira binti Zamrin. Saya dari sekolah SK Taman Perini. Saya dari kelas 6 Sepaya. Hobi saya ialah membaca buku. Hari ini Aina ingin menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Lawan Samseng Mereng. Buku ini dibuat oleh Ain Maisara dan Rashidah Nurain. Buku ini mengandungi 150 surat dan hari ini Aina ingin menceritakan tentang satu bab yang bertajuk Samseng Sekolah. Cerita ini mengisahkan tentang Chiu Kok Yung yang selalu dimarahi oleh gurunya. Chiu Kok Yung ialah murid yang sangat rajin dan ia juga selalu membuat kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Suatu hari, cikgu memarahi Chiu Kok Yung kerana dia tidak membawa buku ke kelas. Chiu Kok Yung mencari dalam begnya dan tiada. Pada waktu rehat, Samseng Sekolah berjumpa dengan Chiu Kok Yung. Mereka memberitahu bahawa mereka yang mengambil buku Chiu Kok Yung. Chiu Kok Yung merasa sangat sedih dan dia terus memberitahu guru bahawa Samseng Sekolah yang mengambil bukunya. Semasa itu, cikgu memanggil Samseng Sekolah untuk berjumpa dengannya. Samseng Sekolah memberitahu bahawa dia yang mengambil buku Chiu Kok Yung. Mereka meminta maaf atas kesalahan mereka. Nilai murni yang terdapat dalam cerita ini ialah kita haruslah membuang sikap buli dan haruslah bermufakat antara satu sama lain. Itu sahaja dari Aini. Sekian, terima kasih.